Ramai yang melabur saham tetapi tidak tahu tentang perkara ni. Tonton intro ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat sekalian, hari ini saya nak kongsikan kepada anda tentang fee broker yang ada untuk pasaran saham Bursa Malaysia. Jadi sebelum ni saya dah buat satu video tentang kos-kos yang terlibat dalam pasaran saham. Jadi hari ini kita nak update latest punya fee brokerage yang ada dalam pasaran saham. Jadi apakah fee-fee tersebut? Jom kita tengok video ni. Hari ini saya akan jelaskan kepada anda tentang kos yang terlibat dalam pasaran saham pada tahun 2022. Pada video sebelum ni saya dah jelaskan juga, tetapi itu adalah kos yang lama. Bagi pelabur-pelabur baru, anda kena tahu dan kena ambil tahu apakah kos yang ada dalam pasaran saham Bursa Malaysia. Setiap transaksi beli dan jual ada beberapa kos yang terlibat. Apakah kos yang terlibat? Yang pertama, brokerage fee. Iaitu, ia diambil oleh remiser. Yang kedua, kita lihat clearing fee. Iaitu diambil oleh Bursa Malaysia. Dan yang ketiga, stamp duty diambil oleh SC, iaitu Suruhanjaya Security. So, ada tiga kos yang terlibat dalam pasaran saham. Brokerage fee diambil oleh remiser. Clearing fee diambil oleh Bursa Malaysia dan stamp duty diambil Suruhanjaya Security. Ini adalah kos yang ada. Yang pertama, bila kita lihat tentang brokerage fee, iaitu 0.1% atau minimum RM8. Dan untuk pengetahuan anda, CGS CIMB antara brokerage fee yang paling murah, iaitu minimum RM8. Kalau kita lihat pada broker lain, RM12, okay, RM10 dan sebagainya. Tapi kita minimum adalah RM8. Yang kedua, cleaning fee iaitu 0.03%. Stamp duty, kontrak. Maksudnya modal itu, kontrak tersebut nilainya dibahagi dengan 1,000 dan didarabkan dengan RM1.50. Right? Jadi macam manakah pengiraannya? Kita lihat kepada contoh situasi beli. Right? Yang mana putra membeli saham X dengan nilai seunit RM 42 sen dan didarab dengan 5,000 unit, persamaan modalnya adalah 2,100. Ini adalah modal putra untuk beli satu saham. Okay. Pada yang belum lagi tengok berapakah minimum nak beli, berapakah unit minimum nak dibeli dalam pasaran saham, anda boleh lihat pada video sebelum ni yang saya jelaskan. Jadi, putra bermodalkan membeli saham X ini dengan nilai modalnya 2,100 dan pegangan unitnya adalah 5,000 unit. Dan brokerage fee yang dikenakan adalah RM8. Okay. Cleaning fee dia, kita ambil modal tersebut dan didarabkan dengan 0.03%, iaitu cleaning fee kita sebanyak 63 sen. Okay, yang diberikan kepada Bursa Malaysia. Ini adalah pendapatan Bursa Malaysia. Okay. Seterusnya, stamp duty yang diambil oleh Suruhanjaya Security. Dan kita ambil nilai kontrak ini, okay, kita panggil dia sebagai nilai kontrak ataupun modal yang kita mulakan dan kita bahagikan dengan 1,000 dan kita akan dapat jumlahnya RM2.10. Sekiranya ada perpuluhan, kita kena genapkan. So RM3. So RM3 darab RM1.50 bersama dengan RM4.50. Jadi berapakah kos beli? Okay, RM8, kita ambil RM8 ditambah dengan 63 sen dan ditambah dengan RM4.50. Jadi total untuk kos beli adalah RM13.13. Itu beli sahaja baru, tuan-tuan. Alright? Dan sekiranya kita jual, okay, kita jual, kita tengok contoh untuk situasi jual yang mana putra pun menjual saham X dengan nilai seunit 52 sen. Yang mana pada awalnya dia beli 42 sen dan saham tu telah meningkat naik sebanyak 52 sen. Okay? Dan dia jual ke semua unit pegangan sahamnya, iaitu 5,000 unit dan sekarang dah menjadi 2,600. Jadi brokerage fee dia adalah RM8. Alright. Cleaning fee dia kita ambil balik jumlah
modal tadi ataupun kontrak tadi didarab dengan 0.03%, so menjadi sebanyak 78 sen. Dan stamp duty sama juga ambil nilai kontrak tersebut dibahagi dengan 1000 dan didarab dengan 1.5 ringgit. Sekiranya ada perpuluhan, kita terus genapkan. Okay, kita terus bundarkan dan kita dapat 4.5 ringgit. Jadi kos jual RM13.28. Jadi tuan-tuan, berapakah total cost? Okay, secara net cost yang kita perlu bayar adalah kos beli dan kos jual. Okay, yang mana tadi kalau kita lihat RM13.13 ditambah dengan RM13.28 menjadi RM26.41. Okay, inilah kos yang ada di dalam pasaran saham. Okay, bergantung pada unit dan juga modal yang ada. Itulah cara untuk kita kira kos yang ada di dalam pasaran saham Bursa Malaysia. Jadi saya harap anda dapat suatu daripada video ni. Sekiranya anda ada cadangan ataupun komen yang membangun, boleh tulis di ruang komen dan semoga anda dapat mengaplikasikan apa yang dah saya kongsikan ni, tuan-tuan.